Hari ini guys, aku mau ngecat rambutku jadi warna abu-abu, putih abu-abu ya. Sebenarnya sih aku ngambil inspirasi dari karakterku guys di Minecraft. Dan kalau seingatku sih grey ya Mah ya, ash grey gitu nggak sih Mah? Iya, agak abu-abu gitu. Agak keabu-abuan. Cuma kalau misalnya warnain utuh abu-abu kan kerasanya kayak tua gitu guys. Jadi nanti di sini aku bakal bikinnya tuh ombre gitu guys. Dasarnya hitam, terus ujungnya ada abu-abunya gitu. Nah, pokoknya nanti kalian lihat sendiri lah guys. Dan di sini aku juga mau ngeliatin rambutku ini ke teman-temanku dan kita bakal lihat gimana reaksi mereka guys. Dan buat kalian penasaran kayak gimana proses untuk ngewarnain, aku bakal bikin vlognya di sini juga habis ini, dan nanti setelahnya kita bakal tunjukin rambut ini ke teman-temanku guys. Dan untuk mewarnai rambutku ini guys, aku bakal mewarnai rambutku itu di salah satu salon yang terkenal banget di Jogja guys, namanya Chandra Gupta guys. Ini lokasinya ada di Plaza Ambarukmo di lantai, aku lupa lantai berapa guys, nanti kalian bisa cek langsung aja di Instagram mereka di sini. Dan nanti di sana aku bakal dihandle sama Mas Suhe guys. Ya aku udah langganan banget sama dia guys. Udah berapa kali ya Mah kita ke sana ya? Udah berapa ya? Udah berkali-kali. Sering sih. Udah terlalu sering kita ke sana kan. Dan di sini aku bakal percayakan ke Mas Suhe untuk nanti ngecat rambutku dan nge-style rambutku, guys. Dan ya, sekarang kita bakal berangkat dulu. Tapi sebelumnya, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya ke channelku dan ke channelnya Bu GM, guys. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramku di @pakgem.id dan Instagramnya Bu GM di @bugem.id, guys. Dan Thea juga ya di littletea.id, guys. BTW, untuk channelnya Thea, guys, ini sekarang kita ganti jadi GM Family. Jadi buat kalian yang pengen lihat nih short atau konten-konten yang kita buat, yang dibuat sama satu keluarga kami nih, guys, pastikan kalian udah subscribe ke channelnya GM Family ya, guys. Ayo lakuin dulu semua, atau nasib kalian bakal jadi kayak gini. Tapi sebelum video dimulai guys, aku mau ngasih tahu ke kalian dan ingetin kalian nih guys, kalau aku lagi adain giveaway spesial menuju 2 juta subscriber di Instagramku guys. Kalian bisa langsung klik aja link yang ada di description box untuk ikutan giveaway-nya ya guys ya. Oke guys, jadi sekarang kita udah ada di Chandra Gupta dan aku udah ngumpulin beberapa referensi. Sebenarnya ngumpulin sih Bu GM ya, bukan aku ya. Dan tadi udah aku lihat, udah aku setujui juga. Jadi nanti kita bakal tunjukin referensinya ini ke yang bakal ngehandle aku, namanya Mas Suhe. Jadi sekarang kita bakal masuk dulu ke dalam dan kita bakal reservasi dulu, oke guys? Bukan reservasi sih, kita langsung order aja kali ya. Nanti dalam guys, let's go. Misi Mbak mau ini atas nama Pak GM. Ya untuk ini kalau ya kak ya, di iya. Sini nanti dengan Mas Sui dan Mas Rudi ya. Oke, okay. Baik. Kita bagi guys sebelum lanjut, hari ini yang ikut treatment ya jatuhnya ya, treatment ya Mbak ya. Oke, yang ikut treatmentnya di sini nggak cuma aku, tapi ada Thea juga dan Bu GM juga ikutan guys. Tapi kalau Bu GM kan karena pakai jilbab nih, jadi nanti mungkin nggak bisa ditunjukin ke kamera, oke? Okay? Yaudah, kita lanjut lagi ya, let's go. Oke mas, apa kabar? Baik mas, gimana kabarnya mas? Baik. Yes, langganan gue nih. Golden hand, ya kan? Iya benar. Oke. Mau ada rencana apa ini? Aku mau diapain? Aku kalau rambut tuh rencana tuh pengen di ombre gitu mas. Dasarnya hitam, terus habis itu atasnya itu dia warnanya lebih ke ash grey gitu. Oh jadi base di sininya tetap mau hitam aja, jadi kita lebih look main di ujung gitu. Iya mainnya di ujung. Nah mungkin kalau untuk referensi, referensinya ya, referensi itu ada di istriku, sebentar tak ambil dulu. Jadi kan untuk referensinya sih kayak gini mas bentuknya, kira-kira bisa mas? Oke, okay. Ini kalau kayak untuk prosesnya gitu berapa lama mas kira-kira? Ini bisa sampai 3 jaman. 3 jaman ya? 3 jam. Oke, okay. Oke, okay. Sip, jadi nanti tetap ini ya mas ya, berarti dasarnya sini hitam? Base di sini tetap base-nya ngikutin dasarnya aja, paling kita lebih fashion-nya ya di atasnya aja sih. Oke, oke. Lebih itu
Oke. Ini nanti dipotong dulu juga nggak mas untuk sampingnya? Iya, nanti di trimming aja. Oke. Trimming, gak usah yang terlalu tipis banyak. Oke. Biar siap. Sama. Oke. Ya udah berarti kita ini dulu, cuci dulu. Gak usah, langsung eksekusi aja. Oh, langsung aja? Dicuci nanti. Bagusnya kalau coloring itu jangan terlalu posisi bersih. Oh. Mencegah kulit kepala biar nggak terlalu. Oke. Oke. Udah. Makasih mas. Yep. Juga STA juga lagi di mau dicukur dulu atau udah cukur sih? Belum ya? Belum. Kalau Tia belum dicukur, nanti mau dipotong rambut juga, terus habis itu lanjut ke hair spa-nya. Nah, kalau aku ini lagi proses bleaching sama Mas Suhe, ya Mas ya? Iya, halo. Halo. Nah, kalau kalian di sini kalian bisa nih sama Mas Suhe atau sama Mas Rudi itu di situ. Nah, kalau Mas Rudi sekarang lagi nge-handle Bu GM. Dan aku bisa nunjukin ke kamera ya guys ya. Jadi ya kalian tunggu aja yang aku sama Teh, oke? Oke, jadi ini lagi proses bleaching, artinya warna rambutnya yang hitam itu bakal diangkat dulu ya, Mah? Iya, dihilangin pigmen warna hitamnya, terus ini pakai pemanas biar lebih cepat, dan ini baru selesai. Dan ini habis ini mungkin bakal dicek apakah udah kangkat atau belum, terus kalau udah mungkin langsung pewarnaan. Nah, di sini ini sebenarnya bareng sama Bugian juga, guys. Tapi karena Bugian, kayak tadi aku bilang, itu pakai jilbab, jadi nanti nggak bakal muncul di frame. Tapi mama juga jadinya diwarnai ya? Iya. Bugin juga diwarnain dan itu Teh lagi dipotong guys. Tuh. Lagi dipotong rambutnya. Kalau kalian mau lihat Teh, silahkan tuh ke sana. Dan ini adalah hasilnya guys. Aku senang banget sih. Ini soalnya ngerasa kayak ini loh, keinget rambutnya salah satu pro player Minecraft, Mobile Legend namanya Sin. Dan aku tuh cukup senang dengan rambutnya dia kayak gitu stylenya. Dan ini aku lagi nyoba untuk yang ada poninya. Menurut kalian gimana? Tapi nggak ada poninya. Gimana mah? Lebih suka yang naik. Ya dan nanti mungkin next pakai yang naik lagi deh guys. Tapi ini udah selesai dan sekarang kita bakal lanjut ke reaction teman-teman kita di Discord guys. Jadi sekarang gue bakal pulang dulu dan mungkin bakal makan dulu dan habis itu baru ngobrol sama teman-teman di Discord. Jadi oke, okay, let's go. Levin! Woo, Sami! Tiba-tiba aku tarik loh buat reaction loh. Ya Allah, memangan lo. Ngene lo, aku ki meh ngasih tahu kowe to, nek aku ki cekin duwe sesuatu sing anyar. Aduh. Orang ini flexing terus gue lihat anjir apa anjir. Lah, flexing apa coy? Flexing apa coy? Lihat coy. Loh, kamu enggak lihat ini, enggak lihat video. Apa ya anjir? Lah, pakai ini anjir cat rambut. Aku menjadi tua dalam waktu satu hari tiba-tiba. Ini this guy is 80 years old, man. Anak oh, muda. Sebelas kayak skin Minecraft-nya lagi. Anak muda.
Bau banget anjir Pak Gem. Loh, aku tuh ini Vin, ya gitu. Pak Gem abis keluar berapa kali Pak? Udah kayak menua gitu. Apanya yang keluar berapa kali? Apanya yang keluar berapa kali? Lah, bentar. Lalu? Emang kalau keluar jadi makin tua gitu Vin? Gitu Pak, maksudnya kering gitu loh, kayak udah kering gitu kan, jadi tua gitu. Bentar, kamu sekarang udah tua karena kamu sering ngelakuin itu selama... Tepak! Enggak ya anjir ya, orang ini ngamur anjir. Samsal! Halo, pagi ah, oke, okay. Sul. Pak. Udah pulang, kenapa? Kamu ngira apa? Parah sih gak mau ketemu aku sih, sedih banget. Oh, kemarin aku udah bilang, Sul, ayo kita ketemuan. Nggak ada yang aku bilang. Sul, aku mau nanya, Sul. Apa tuh? Selama ini kan aku kalau di Minecraft, tahu kan rambutku warnanya putih kan? Lah, kan emang udah tua. Goblok. Yaudah lah, aku tunjukin langsung aja lah. Anjir! What up itu, Cok? What up? Ya, rambut. Iya, rambutmu warna apa? Niatnya sih rambutnya ini kayak yang di Minecraft, tapi kalau putih banget kurang ya. Wah, gue sih lebih ke putih sih, sumpah gue lebih ke putih. Ini oh aneh Pak, demi Allah. Lu tau gak Pak, lu kayak grup band 2015. Ini sebenernya tuh bisa tinggal dinaikin ke atas gini, Sul. Set gitu loh, set gitu. Gak, ini weak nih, weak nih. Ini weak asli nih. Ini asli. Ini weak. Jambak. Ini asli nih deh, kalau aku tarik. Gak, aku ini kalau aku tarik, aku udah gak bisa reaction lagi abis ini. Ini asli. Asli. Enggak, aneh banget Pak, sumpah. Kalau putih ya tetap putih loh Pak. Putihin lagi. Iya, putihin lagi Pak. Kurang, sumpah kurang. Serius, putihin lagi. Putihin lagi. Yakin? Pak. Yakin. Yakin nih putih banget. Iya. Yakin? Yakin Pak, putihin lagi Pak. Sumpah itu kurang putih, sumpah. Gas. Gas. Ya udah gas. Ya udah Chandra Gupta nanti ya lebih putih lagi ya. Genah, anjir udah lama banget gak ketemu kamu Gen. Eh udah lama banget kenapa Pak Gem? What's up? Where have you been? Kamu kemana aja Gen? Biasalah. Adalah kesibukan biasalah Pak Gem. Kita juga udah lama gak ngobrol Pak Gem. Ya gak sih? Ya bentar, aku sebelum lanjut. Mohon maaf itu Gen. Kenapa headset kamu kewer-kewer itu kainnya? Enggak, ini rusaknya ini gara-gara gua biasalah habis mandi enggak pernah ya rambutnya enggak pernah gua keringin ya akhirnya kelupas kan. WTF. Anjir, kamu bisa habis mandi langsung pakai headset gitu? Enggak, kadang suka buru-buru gitu loh. Elah. Tapi kalau ngomongin rambut, Gen. Apa? Gimana menurutmu nih, Gen? Bentar. Enggak. Kenapa kayak gitu? Pak. Enggak. Otak dari mana? Pak GM. Rambutnya kayak gitu. Enggak. Dari mana nah. Gitu loh. Kenapa? Kenapa kau berpikiran untuk cat rambut plus potong rambut seperti itu? Oh, ini kalau cuma style rambut mah cuma di styling aja gitu loh. Aku kepikiran kayak, oh aku pengen kayak Jungkook BTS gitu kan. Bentar, apa namanya tadi siapa? Jungkook BTS. Kamu udah lama enggak nonton ini? Enggak denger lagu. Bukan, aku mau bandingin. Oh. Apa mana mirip pula? Mana mirip? Anjing. Mana mirip pula? Ini aku tuh sebenarnya tuh keinspirasi dari enggak nih, Pak. Aku enggak tahu ya. Pakai mungkin dulu tuh rambut Pak Gem tuh dulu ini bagus lah. Ini posisi Pak Gem sekarang downgrade 10%. Enggak. No! Nah, downgrade 2 kali lipat. Gini. Aku itu niatnya pengen rambutku tuh mirip kayak karakter Minecraftku, Gen. Oke. Tapi ini kurang putih. Iya sih. Kayak kalau Pak Gem mau putih harus nunggu ubahan sih. Oke. Berarti kurang putih, guys. Ya. Enggak. Kurang putih, guys. Enggak. Bercanda dong. Enggak, Pak. Udah. Enggak putih. Enggak. Jangan sampai putih banget. Kalau putihnya kayak putihnya Ledip gimana? Jangan dong, sama aja. Lah, apa aja.
putih banget gila. Ya iya. Kenapa? Emang kalau misalnya putihnya kayak putihnya Ledip gimana? Kurang atau kurang putih lagi? Enggak, bukan Pak. Maksud aku gini loh. Aku enggak mau ngebayangin pakai emang putih. Enggak, aku enggak boleh. Enggak, Pak. For the sake of for your head, no. Enggak, jangan sumpah. Jangan. That's enough. Tapi kalau udah putih, enggak, jangan. Menurut kalian gimana guys? Ayo ketik di komentar di live chat lah. Dahlah, yuk, dah. Thank you guys. Dan begitulah reaksi dari teman-temanku guys. Ya, aku nggak tahu kalau dari kalian seperti apa guys. Tapi kalau aku pribadi sih, mungkin emang ngerasa kurang lebih putih lagi ya. Jadi mungkin aku bakal visit lagi ke Chandra Gupta buat ngebikin rambutku jadi lebih putih lagi guys. Tapi balik lagi nih ke kalian. Kalian lebih suka rambutku yang warnanya kayak gini atau lebih diputihin lagi guys? Dan aku tanya juga nih ke kalian guys, apakah style rambutku gini cocok atau enggak? Ya, silakan ketik di komentar apakah kalian lebih suka aku yang berponi atau yang dinaikin ke atas. Ya, aku hari ini iseng-iseng aja sih nyoba minta ke stylist tadi kayak, "Oke, aku pengen coba pakai poni, Mas." Ya udah ini poni. Ya udah kalau gitu guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Eits, bentar guys, buat kalian nih guys ya yang juga pengen treatment rambut, kalian bisa datang aja langsung ke Chandra Gupta yang ada di Plaza Ambarukmo ya guys. Thank you.